Pemirsa, perseteruan antara pihak rektorat dengan Yayasan Trisakti masih belum berakhir. Pihak Yayasan Trisakti mengklaim rektor sah adalah Edi Suwandi Hasibuan. Yayasan Trisakti menggelar keterangan pers di kampus Trisakti School of Management, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Pihak Yayasan Trisakti mengklaim rektor sah adalah Edi Suwandi Hasibuan yang telah dilantik pada 28 Juli lalu. Edi Suwandi Hasibuan siap mundur dari rektor terpilih jika berdampak baik dan menyelesaikan konflik antara pihak yayasan dengan rektorat Trisakti. Rektor yang sah. Katakan saya datang ke sini untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya oleh yayasan yang sah menurut hukum dan juga mendapat dukungan dari Menteri Ristek Dikti atasan saya selaku pegawai negeri sipil itu untuk menjadi rektor di sini. Nah, tugas rektor, tugas saya katakan ingin melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola.